hiburan baru yang telah merevolusi dunia. Di ruang virtual, Ringworld. Orang-orang menggunakan botol man untuk melakukan pertempuran botol satu sama lain. Sebuah pejuang botol yang kuat ingin menjadi raja botol. Kekuatan lawan putaran vertikal, pertempuran langsung. Kalau begitu... Iya, aku suka kok. Sekarang aku masih bisa melanjutkan. Yeay, anggur. Ini vertikal, yeah. Final! Putaran-putaran final, yo! Mungkin yang itu. Ya, yang itu. Semua orang sudah tahu aturannya, kan? Menembak target. Tutup botol siap. Pertempuran botol mulai. Ayo lakukan, Hanta. Ayo, Gota. Aku akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya putaran vertikal. Ayo, Kola Baru. Aku akan menembak secara vertikal. Tembak. Hanta, 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 Hanta. Aku tidak akan kalah. Aku akan menghancurkanmu secara vertikal, Gota. Kolomaru dan Wonder Grab keduanya adalah botol man tipe kekuatan. Kekuatan mereka sama. Tidak ada trik. Yang akan dihitung adalah keyakinan mereka untuk menang. Ayo! Vertika! Terus lawan, Hanta. Jangan kalah. Ayo taklukkan dunia dengan putaran vertikal kita. Itu benar. Ini juga demi mereka yang percaya dan mengikutiku. Oh tidak, agak terlambat. Aku tidak akan membiarkanmu menjatuhkanku. Splash Burst! Dapat! Lihat vertikurku sekarang, yeah! Ini adalah akhirnya, Kota. Jika aku memenangkan pertarungan, aku akan membuatmu vertikal. Kekuatan Kolomaru tidak berakhir di sini. Ayo, kita lakukan ini. Ini adalah akhirnya, vertikal. Aku menang. Ini adalah kekuatan putaran vertikal. Mari kita lihat, aku akan menaklukkan dunia. Aku akan meledakkanmu dengan putaran vertikalku. Apa hanya itu saja yang kau punya, Kota Koga? Wall crash lagi? Tapi coba tebak, aku lebih cepat. Oh, apa? Kelemahan dari putaran vertikal adalah gerakannya yang lemah dari samping. Dan wall crash menghantamnya dengan tepat. Menurutku dia tidak sedang memikirkannya. Dia hanya berpikir untuk menang dan kemauan yang kuat itu menciptakan keajaiban ini. Kalau tidak, tidak mungkin kebetulan seperti itu bisa terjadi. Itu waktu yang tepat. Bagus sekali, Kota. Kau adalah yang terbaik. Kerja bagus. Itulah akhir dari permainan. Dua kemenangan untuk Kota melawan satu kemenangan untuk Hanta. Ini adalah kemenangan pertama Kota. Yeay! Aku berhasil! Maafkan aku. Sebelum bertarung dengannya, kupikir aku telah memenangkan pertarungan dengan telak. Itu tadi keren sekali, Hanta. Oh? Yeah, Hanta. Ya, itu tadi bagus sekali. Kalian... Itu benar. Dan kompetisi belum selesai. Piala pertarungan botol akan dimulai, kan? Kota, kau benar. Itu targetnya. Bagus. Bagus sekali. Ya, luar biasa. Pertempuran botol yang luar biasa. Kami ucapkan selamat, Kota.